Ganjar Mahfud, mungkin ada daya tarik sendiri atau gimana? Pak Ganjar yang paling merespon di sini. Pak Ganjar itu kebetulan sekali yang merespon seni ini. Jadi istilah apa ya? Merespon apresiasi. Ya, mengapresiasi betul sekali. Jadi setiap kali kita menggambar tuh Pak Ganjar mesti mengapresiasi. Jadi ini sudah beberapa kali di menggambar dari komunitas Warigora saat ini sebagai apa ya wujud kencitaan kami dari komunitas Warigora untuk Pak Ganjar, kita gambar lagi Pak Ganjar dengan adanya gambar ini gak? Oh pasti, sering kali apalagi ini kelihatannya viral sekali mas, itu biasanya untuk loji, untuk petani itu ada impact positif. Jadi memang ini loji anak-anak ini memberi semacam apa ya, karena loji ini kan daya tariknya di sawah mas. Loji seringkali membantu pupuk, membantu apa ya laboh untuk apa anak silai jokor laboh itu nggarap itu mas. Jadi di luku awal tanam itu kan harus kita persiap, itu loji membantu. Kalau harapan ke depan terhadap Pak Ganjar di sektor pertanian? Wah, saya paling senang sekali dengan program Pak Ganjar yang apa itu? Petani bangga bertani atau apa itu? Kira-kira seperti itu. Nah itu cocok sekali dengan apa yang kami konsep. Jadi di sini nanti kita kolaborasikan antara pertanian padi dengan wisata. Sederhana saja sebenarnya konsepnya, karena saya punya keyakinan bahwa proses bertani itu sangat menarik. Bisa kita jual orang luku, kemudian wong tandur, itu kan mungkin bagi kita wong desa gini tidak menarik. Tapi bagi orang kota yang saya hidupnya sudah kayak robot hari-hari dengan kesibukan yang luar biasa, dengan melihat kegiatan di sawah itu pasti sangat menenangkan. Dan saya yakin untuk hal seperti itu mereka mau membayar mahal. Hanya hal-hal kecil untuk melihat orang cocok tanam. Saya kira itu. Pak Ricore dari Pak Gunawan ini baru gambar wajah Bapak. Pak Gunawan ini mencoba untuk berproses kreatif. Satu, dari sisi jiwa seninya. Dua, bagaimana ada nilai tambah. Beliau tadi cerita bahwa sawah warga ini sedikit, petaknya kecil-kecil, dan kemudian kesulitan air. Ada tanah kosong dulu sudah kita sepakati, tapi nggak jadi juga. Jadi sebenarnya antara keinginan rakyat, warga, dengan sebuah keputusan seringkali nggak gaduh gitu. Nah inilah yang seringkali sebuah kebijakan itu nggak terlalu pas. Nah, Mas Gun ini mencoba kreatif, karena sawahnya kecil, kalau itu ditanam, maka tidak akan menghasilkan banyak untuk kebutuhannya. Maka yang bisa dilakukan apa? Ada nilai tambahnya. Apa? Nanam tapi punya seni. Dengan sebuah harapan, banyak perusahaan, siapa yang pingin, ya, perusahaan logonya atau mungkin pesan-pesannya bisa ditanam di sawah dengan corak yang diinginkan, dan itu bisa diangkat ke media mainstream maupun sosial untuk bisa promo dan bisa nyponsori, sehingga petaninya ada bisa nanam padi, jiwa seninya muncul menjadi tontonan yang unik. Kan ini sangat jarang. Jadi saya sudah pernah digambar di sini dulu. Ini saya kira yang kedua gambar saya ya. Dan dulu pernah 1 Juni gambar Bung Karno. Waduh, bagus sekali dulu. Jadi ini proses kreatif yang rasanya anak muda kan menjadi tertarik untuk mau bertani, tidak hanya sekedar menanam, tapi ada jiwa seni yang diajarkan. Ya, kalau untuk potensi desa wisata sendiri?